lagi ada di BTM. Di BTM ini semuanya tadi kita pokoknya datang di saat film Bidadari Surga baru selesai. Bidadari Surga ini adalah sebuah film yang campur adukan perasaan mengenai pengorbanan cinta yang tanpa batas. Jadi Kalais ini kan punya banyak tahapan sekali ingin membuat adiknya sukses. Sebuah tontonan yang benar-benar membuat mengingatkan kita kepada keluarga kita juga. Mana Nirina ya? Keren sih, soalnya aku kan gak baca novelnya, cuma nonton filmnya doang. Terus tadi nangis-nangis gitu, tapi seru kok, keren banget. Biasanya kalau nonton film Indonesia tuh aku ngantuk, tapi buat hari ini enggak, soul-nya dapet banget. Keren filmnya. Aku juga jadi mau nangis. Alur ceritanya menyentuh hati, ya. Itu yang perlu dicontoh adalah kekompakan dalam keluarga. Saya sangat bagus dari belajar buat kita, supaya kita itu harus dalam berkorban dengan orang lain, harus jangan nangis, kemudian berbagi dengan orang lain. Gimana filmnya, Mbak? Bagus banget. Terus apa yang bikin Mbak? Ada Mbak nangis nggak? Nangis melihat takdir dirinya. Kalau gitu mungkin bagi-bagi dong sama teman-teman yang ada sini yang mungkin yang belum nonton gitu, kasih tahu dong filmnya bagaimana sih? Oh, bagi teman-teman yang belum nonton silakan nonton Bidadari Surga. Pokoknya bagus banget, bisa banyak yang bisa diambil pelajarannya. Yakin deh kalau nonton film Bidadari Surga itu pasti membawa oleh-oleh banyak, apa ya istilahnya, petua-petua atau mungkin juga ada pesan-pesan moral. Sekali lagi saksikanlah Bidadari Surga, film tontonan buat semua umur, aman dan juga banyak manfaatnya insya Allah. Amin. Ya, yang pasti yang belum menonton, tetangga, pacar, hat ehsan, iya, mama, papa semuanya diajak nonton bersama-sama karena ini adalah film keluarga, film yang memberikan pesan positif. Oke, pokoknya kita pengen keliling lagi, ikutin terus ya. Oke. Orang-orangnya seru banget. Punya keduanya lagi, kita shoot lagi ya. Ya, okay. Ikutin okay. Terus. Ayo. Masuk. Baca buku dan nonton filmnya sama-sama nangis.
Pemirsa masih dari BIP Bandung, tadi kita udah ketemu sama beberapa orang yang sudah nonton dan mereka nangis ya Ngana? Apa sih membuat nangis sampai benar-benar tersentuh? Apakah ada kehidupan pribadinya seperti itu? Apakah dia seorang kakak? Apa seorang ibu? Atau seorang adik? Maunya apa sih? Banyak kayaknya. Yang penting kita di sini sangat senang banget ngeliat orang nangis, kita merasa dipuji gitu. Ngikut nangis juga tadi Nol sampai merinding-merinding, sampai bilang waduh ini berarti kita sukses banget walaupun kita syuting 18 hari rock and roll dan benar-benar kerja keras kita terbayar melihat semua pemirsa setelah nonton itu menangis. Pemirsa yang belum nonton? Yang belum nonton film ini dari surga pokoknya harus nonton!